ibadah di desa malam hari. Sekalian shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, hari ini kita melaksanakan Rangkatut Tona Kecamatan Mio. Pedang sudah terhunus, saudara-saudara. Saudara diminta untuk kemudian membersihkan semua hutan-hutan yang ada di depan saudara untuk dijadikan tempat bekerja dan menghasilkan. Saudara didorong untuk bekerja ketika memasuki tahun 2022 ini.
Yang saya ingat, saudara-saudara sekalian, ungkapan kata-kata yang diberikan oleh para tokoh adat tadi. Mangarondong indite sauta wasu romani. Artinya saudara-saudara, pedang sudah dihunuskan, dikeluarkan dari tempatnya. Kita diminta untuk bekerja. Ada kata-kata juga yang saya ingat yang disampaikan oleh para tokoh adat. Indite ipangalongke aputa pamolete panturisa. Potong semua itu kayu-kayu utang, tali-tali utang potong, pohon-pohon dipotong, ditebang, rumput-rumput dibersihkan. Ada juga kata-kata sambungannya seperti ini. Maroro su ahurang. Maroro su ahurang. Marumu su isi. Artinya pedang ini tajam di hutan, jangan tajam pada badan sendiri. Artinya apa saudara-saudara sekalian? Bekerjalah dengan baik. Jangan sampai pekerjaan itu merugikan saudara-saudara. Lakukan sesuatu dengan baik agar supaya menguntungkan dan mendatangkan berkah bagi saudara-saudara sekalian. Tadi sudah diberikan saudara-saudara, para pengusaha diberikan timbangan. Jangan kasih talebe itu timbangan. Cuma setengah kilo bilang 3/4 kilo. Itu tidak mendatangkan berkah. Para jaksa diberikan buku-buku untuk membawa keadilan. Camat diberikan pedang sebagai pemerintah untuk memerintah masyarakat dengan baik, mengatur, menata mereka dengan baik. Saudara-saudara, ini satu hal yang luar biasa. Dorongan adat yang sudah disampaikan lewat acara Mandulu Tona pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, saya tadi mengubah sedikit. Ketika saya menghunuskan pedang itu, indite ipangalongke sauta pamalote tanturusa pamolete tanturisa. Maroro su ahurangan, marumu supisi. Kariama. Kembali. Mangahakurang ayana yapi. Dalam pesan acara itu, pedang itu dihunuskan atau dikembalikan pada tempat, dimasukkan kepada tempat, disarungkan pada tempat. Tapi saya tidak menyarungkan itu saudara-saudara. Saya minta tokoh adat yang melakukan itu. Karena sebagai pemimpin di daerah ini, saya juga mendorong saudara-saudara untuk mengisi tahun 2022 dengan karya-karya, dengan semangat bekerja
dengan hati pikiran yang bersih, sehingga apa yang saudara lakukan mendatangkan berkat. Dan semangat itu tidak akan pernah padam, sehingga kita akan melihat warga masyarakat di Beo ini kemudian menjadi warga masyarakat yang diberkati oleh Tuhan.